Pada kesempatan kali ini tim pengabdian kepada masyarakat yang diketuai oleh Ibu APT Rahmi Mutia, MSI, melakukan pendampingan terhadap salah satu UMKM yang terletak di RT 1 Desa Mekar Kecamatan Martapura Timur yang memproduksi kopi jahe Arab. Yang melatar belakangi pengabdian kepada masyarakat kali ini ialah UMKM ini memproduksi kopi jahe Arab menggunakan bahan baku kopi khas asal Kalimantan Selatan yaitu kopi pengaron. Produk ini sendiri sudah memiliki izin PIRT dan halal namun masih belum maksimal dikembangkan dan masyarakat sendiri belum banyak yang mengenal jenis kopi tersebut, kemasan yang belum layak dan pemasaran yang masih belum berkembang dengan baik, yaitu hanya dijual pada masyarakat sekitar. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat kali ini, tim dosen UNBL berfokus kepada peningkatan kualitas produk dengan cara meningkatkan variasi ukuran produk menjadi kemasan saset 10 gram, kemasan 100 gram dan 250 gram serta melakukan redesain kemasan agar dapat dipasarkan melalui e-commerce seperti Shopee dan merambah pangsa pasar yang lebih luas. Yang diharapkan dari pengabdian ini ialah dapat meningkatkan penjualan serta ekonomi UMKM yang didampingi dan taraf hidup industri rumah tangga dalam pengolahan biji kopi di Kalimantan Selatan khususnya. UMKM Kopi Jahe Arab Martapura ingin berterima kasih atas adanya bantuan program ini. Alhamdulillah kami sangat terbantu dengan adanya kegiatan penyuluhan inovasi produk dan juga kami diberikan alat-alat untuk produksi. Dan juga kami diberikan bantuan berupa kemasan baru yang awalnya kemasan biasa saja sekarang kemasan berganti dengan kemasan yang baru. Dan juga kami dibantu untuk memasarkan penjualan secara online melewati Shopee.